Ya, habis. Jangan dibuang dulu ya. Kita buat panahan dari botol ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita potong dulu ya yang bagian ini. Oke, kalian potong seperti ini ya. Selanjutnya, yang bagian ini dan ini kita kasih lubang ya. Kita lubangin dengan paku teman-teman. Setelah berlubang, kalian siapkan karet ya. Kalian patahkan karetnya. Karet ini kita ikatkan di lubang yang tadi ya. Kalian ikat yang kencang ya teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, yang bagian ini kalian lubangin ya. Kalian lubangin seperti ini ya. Selanjutnya kalian masukkan lagi. Oke teman-teman, panahannya sudah jadi. Tinggal kalian panahkan ke sasaran ya. Kalian gunakan tusuk sate ini sebagai anak panahnya. Tinggal kalian buat papan targetnya ya teman-teman. Kita gunakan kertas APS sebagai papan target ya teman-teman. Kita buat lingkaran. Oke, tinggal kalian pasang di pohon atau di tembok ya.